Tak terasa hampir setahun sudah pandemi COVID-19 melanda kota cantik. Hingga kini belum tampak adanya penurunan kasus cukup signifikan. Setiap harinya kasus konfirmasi positif masih terjadi dan cenderung meningkat. Ketua Harian Tim Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya, Emi Abriani mengatakan, berdasarkan data laporan mingguan perkembangan COVID-19 di Kota Cantik per 28 Februari 2021, menunjukkan rata-rata 21 kasus penambahan positif setiap harinya.